Oke, kita mulakan surat Ar-Rum ya, surah Ar-Rum. Mulai ayat 25. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa min ayati. Dan di antara tanda-tandanya. An bahwa takumu ia berdiri as-sama'u langit wal ardu dan bumi diamrihi dengan perintahnya. Tuma kemudian, iza apabila da'akum telah menyeru ia akan kamu. Dakwatan akan satu seruan. Minal ardi daripada bumi. Iza tiba-tiba. Antum kamu. Tah rujun. Kamu keluar. Ayat 26. Walahu dan kepunyaannya. Man. Siapa yang. Fisamawati di langit-langit. Wal ardi dan bumi. Kulun masing-masing lahu kepadanya qanitun orang-orang yang taat biasanya mas mula ayat yang dibaca sebelum ini berkaitan juga tentang tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala supaya manusia-manusia yang kufur yang tidak bertuhankan Allah ya mereka boleh berfikir ya dapat ya mereka gunakan akal fikiran mereka supaya mereka nampak apa yang ada di hadapan mereka, atas mereka, bawah mereka bahawa kesemua itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah. Dan diterangkan lagi, wa min ayatihi dan di antara tanda-tandanya, antakumus sama, bahwa ia berdiri langit. Ia langit terdiri berdiri atau tertegak yang ada di atas kepala kita. Wal ardu dan juga bumi yang sudah terbentang di hadapan kita. Semuanya diamrihi dengan perintahnya, dengan perintah Allah. Suma iza da'akum da'watan minal ardi. Kemudian apabila telah menyeru ia akan kamu, akan satu seruan daripada bumi. Maksudnya, bila berlaku satu seruan, seruan yang ditiup oleh Israfil, atau yang dikatakan sangka kala, ya, maka bangkitlah orang-orang yang tadinya terlena tidur. Bangkit daripada tempat-tempat kematiannya di bumi. Keluar. Iza antum tahrujun. Tiba-tiba kamu keluar. Bila berlakunya satu tiupan ini, tiupan Israfil ini,
semuanya keluar. Keluar hidup dengan jasad yang baru. Jasad yang lama dah hancur. Allah dah tukar dengan jasad yang baru. Ya, ruh yang lama. Ha, ruh tak bertukar. Jasad saja bertukar, tapi ruh tetap itu saja. Dia tidak bertukar. Walahu. Dan kepunyaannya. Man fis samawati wal ard. Siapa yang di langit-langit dan di bumi. Artinya, ya, apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, semuanya adalah milik Allah. Kullul lahu qanitun. Masing-masing kepadanya, nya tu Allah, kepadanya qanitun, orang-orang yang taat. Apa maksudnya? Maksudnya yang di langit dan di bumi. Dalam ya, kedudukan ya, apa ni, kauniyah, ciptaan, semuanya qanitun, semuanya berlaku taat kepada Allah. Tak boleh tidak, sama ada secara karahan atau tawaan, secara terpaksa ataupun sukarela, tetap taat kepada Allah. Ya. Ini dalam segi kauniyah. Kauniyah ni mana dalam segi ciptaan. Ya. Dalam segi ciptaan atau disebut kauniyah, semuanya taat. Ya. Buktinya, manusia dalam segi kauniyah, ya, dia tetap taat menurut ya, sunnah dia. Contohnya, yang kecil akan membesar. Yang besar akan tua. Yang tua akan mati. Ini yang dimaksudkan kauniyah. Dalam segi kauniyah, dia tidak boleh lari pada mentaati Allah. Ya Allah, aku tak nak tua, ya Allah, tua juga. Ya Allah, aku tak nak mati, ya Allah, mati juga. Ini namanya kauniyah. Ketaatan dalam segi kauniyah. Tak boleh lari. Yang manusia boleh lawan, boleh lari dalam segi syariah. Syariah ni mana syarak, peraturan yang Allah berikan. Allah suruh sembah Allah, dia lawan. Dia tak nak sembah Allah. Dia suruh esakan Allah, dia sekutukan Allah. Ya, hal-hal yang macam ini namanya syariah. Bolehlah dia lawan, lawanlah. Lawan Allah. Ya. Ha, suruh taat kepada Rasul, dia tak nak taat. Ya, suruh percaya adanya hari kiamat, dia tak percaya. Tak apa, lawanlah. Dalam segi apa? Syariah. Syarak. Ya. Tapi adakah dia boleh lawan dalam segi kauniyah? Dalam segi ciptaan? Ya. Ha, ya Allah, aku tak nak mati. Mati juga. Ha, artinya dalam qanitun ini, taat di sini, dalam segi kauniyah, bukan syariah. Ya? Manusia tak boleh nak lawan dalam segi kauniyah. Yang manusia lawan selalu syariah. Ya? Baik, sambung lagi ayat yang ke-27. Wahwa, dan dialah. Allazi, Tuhan yang. Yabda'u, ia mulai. Al-Holqa, akan ciptaan. Suma, kemudian. Yu'iduhu, ia kembalikan akannya. Ia kembalikan akannya. Wahwa, dan dia. Ahwan, lebih mudah. Alaihi, atasnya.
walahu dan dan kepunyaannya al-masal perumpamaan al-a'la yang paling tinggi bis samawati di langit-langit wal ardi dan bumi wahua dan dia Al-Aziz Maha Gagah Al-Hakim lagi Maha Bijaksana. Saya masuk mula. Wa huwa allazi yabda'ul khalqa. Dan dialah Tuhan yang ia mulai akan ciptaan atau makhluk. Allah yang memulai ciptaan makhluk ini. Suma yu'idu. Kemudian ia kembalikan akannya. Maknanya Allah yang menciptakan makhluk ini. Dan makhluk ini juga akan kembali kepada Allah. Tak boleh tidak. Akan kembali juga. Wa huwa ahwanu alaihi. Dan dia lebih mudah atasnya. Ya. Allah memberitahu. Mengembalikan itu lebih mudah. Buat Allah Ta'ala. Walahul masalul a'la fis samawati wal ardi. Dan kepunyaannya perumpamaan yang paling tinggi. Di langit-langit dan di bumi. Ya, apa ya, perumpamaan yang paling tinggi? Yaitu la ilaha illallah. Kalimah la ilaha illallah. Baik di langit ataupun di bumi. Itulah dia perumpamaan yang paling tinggi atau misal yang paling tinggi. Tidak ada Tuhan melainkan Allah. Ya. Sampai Nabi Musa dia minta kepada Allah, minta satu kalimah yang lain. Ya. Bila Allah katakan la ilaha illallah. Musa menjawab, Nabi Musa menjawab, kalimah itu dah biasa. Diucapkan oleh makhlukmu ya Allah. Allah menjawab, wahai Musa, seandainya ya la ilaha illallah itu ditimbang dengan langit dan bumi, nescaya masih berat lagi kalimah la ilaha illallah. Inilah masalul a'la, kalimah yang paling tinggi atau perumpamaan yang paling tinggi. Ya, beratnya la ilaha illallah lebih berat daripada langit dan bumi, maksudnya apa? Sudah tentulah tanggungjawab. Ya, untuk kita memikul la ilaha illallah ni bukan senang. Ya, banyak orang hanyut. Ya, hancur. Ya, dengan perbuatan-perbuatan syirik. Sebab lemahnya berpegang kepada kalimah la ilaha illallah. Wa huwal azizul hakim. Dan dia iaitu Allah maha gagah. Tak ada siapa boleh kalahkan Allah. Maha bijaksana pada perbuatan. Ya, itulah bijaksana Allah. Baik, sambung lagi. Ayat yang seterusnya. Doroba ada masalan. Bila doroba ada masalan, terjemahkan doroba bukan pukul. Ya. Nah, walaupun asal makna itu pukul. Jadi doroba kena ingat, doroba salah satu kalimah yang banyak makna. Ya. Ini doroba, bukan satu makna. Kalau kita belajar doroba pukul, kita tak belajar lagi. Memanglah kita tahu doroba itu pukul. Ya. Ya. Tapi doroba, kalau ada masalan, doroba jadi makna contoh. Telah mencontohkan ia. Lakum bagi kamu masalan akan satu perumpamaan min daripada
Ampusikum diri-diri kamu. Hal adakah lakum bagi kamu min daripada ma apa yang malakat telah memiliki ia. Telah memiliki ia. Aimanukum oleh kanan-kanan kamu. Min daripada syuraka bersekutu. Pi pada ma apa yang razaqnakum telah kami rezekikan akan kamu. Fa'antum maka kamu bihi padanya sawa'un sama. Bihi padanya sawa'un sama. Tahofu nahum kamu takut akan mereka. Kamu takut akan mereka. Kahifatikum seperti takutkan kamu anpusikum anpusakum akan diri-diri kamu. Kazalika seperti itulah. Nufasilu kami jelaskan al-ayati akan ayat-ayat ini liqaumin bagi kaum yaqilun mereka berakal. Baik, sama semula ya. Darabalakum masalan min anfusikum. Telah mencontohkan ia bagi kamu akan satu perumpamaan daripada diri-diri kamu. Ya, Allah berikan satu perumpamaan pada diri kamu sendiri. Halakum mimma malakat aimanukum. Adakah bagi kamu daripada apa yang telah ia miliki oleh kanan-kanan kamu? Bahasa miliki kanan-kanan ni mana hamba sahaya ya. Ha, selalu kita jumpa malakat aimanukum. Ya, itu maknanya hamba sahaya. Telah miliki ia oleh kanan-kanan kamu, maknanya hamba sahaya. Ya, adakah bagi kamu daripada hamba sahaya kamu? Min syuraka. Ya, daripada bersekutu fi ma razaqnakum. Pada apa yang telah kami rezekikan akan kamu. Fa'antum bihi sawa. Maka kamu padanya sama. Maksudnya, kamu punya hamba. Dan hamba duduk dengan kamu. Sedangkan, ia rezeki daripada Allah. Kamu dengan hamba itu sama. Ya, dalam hal rezeki ya, Allah berikan itu ya, diperumpamakan di dalam rumah. Kamu dengan hamba kamu
bersekutu pada rezeki yang Allah berikan. Ya. Takhafunahum kahifatikum anfusakum. Kamu takutkan akan mereka seperti takutkan kamu akan diri-diri kamu. Maksudnya kamu takut. Ya. Harta-harta itu kamu takutkan, ya, akan, ya, diperhabis oleh hamba-hamba kamu. Macam itulah kamu takutkan diri kamu terhadap mereka. Sedangkan Allah tidak. Ya. Kazalika nufasilul ayat liqaumi ya'lamun. Seperti itulah kami jelaskan akan ayat-ayat ini bagi kaum mereka berakal. Contoh di luaran rumah. Allah berikan rezeki, ya, sama rata. Ya, baik yang beriman dapat makan, yang kafir juga dapat makan. Artinya, dua-dua ini, ya, tidak ada perbezaan dalam segi Allah menaburkan rezeki. Allah tak pilih kasih pun. Ya. Kadang yang tak beriman ada yang lebih kaya daripada yang beriman. Artinya, ya, rezeki itu, ya, Allah taburkan. Semua boleh mengambil, tak ada pilih kasih. Semua boleh makan. Ya. Allah tidak pilih kasih. Tapi nampak tak? Kalau kamu yang punya rezeki, kamu akan bakhil. Kamu takut nak berikan kepada orang lain. Ini perbezaannya. Ya. Macam mana? Ya. Sifat Allah dengan sifat hamba-hambanya yang bersifat bakhil. Ya. Nasib baiklah hujan ini tidak dapat dikuasai oleh negara-negara yang berkuasa di bumi. Kalau hujan ini dapat mereka miliki, mereka akan bakhil. Bakhil bagaimana? Mana negara-negara yang tak menyokongnya, maka ditahanlah awan itu daripada mendatangi bumi-bumi itu. Akhirnya, siapa yang melawan negara besar, ya, maka tidak diturunkan hujan selama-lamanya. Ya. Jadi, ya, tengok. Ini kalau manusia yang memiliki. Nescaya akan berlaku bakhil. Tapi Allah yang memiliki. Ya, mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Walaupun mereka punya kuasa besar di dunia. Tapi mereka tidak boleh berbuat apa-apa. Awan tetap berarak ke sana kemari. Dan Allah turunkan di mana bumi yang dia kehendaki. Nah, nampak kan? Ya. Jadi ayat 29. Bahkan. Ittaba'a telah mengikut ia. Alladzina, oleh orang-orang yang zalamu, telah zalim mereka, ahwa'ahum, akan hawa nafsu mereka. Bighairi ilmin, dengan tanpa pengetahuan. Faman, maka barang siapa? Yahdi, ia pimpin. Man, nanti ni. Man, faman, ya? Nah, di sini kena soalan. Maka siapakah?
Paman Yahdi tadi ya. Paman tu soalan. Maka siapakah? Yahdi ia memimpin. Man akan orang yang adallal adallallah telah menyesatkan ia oleh Allah. Wa malahum dan tiada bagi mereka min nasirin daripada penolong-penolong. Semak semula. Balitta ba'allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin. Bahkan telah mengikut ia oleh orang-orang yang telah zalim mereka akan hawa nafsu mereka dengan tanpa pengetahuan. Dengan tanpa ilmu. Ini orang-orang yang zalim. Dia mengikuti hawa nafsu mereka dengan menolak kebenaran yang ada. Dengan menolak kebenaran yang ada. Itu maknanya menurut hawa nafsu dengan tanpa ilmu. Faman yahdi man adolallah. Maka siapakah ia memimpin akan orang yang telah menyesatkan oleh Allah? Tak ada siapa yang boleh pimpin. Kalau memang dah tegar pahaman dia ya, ke arah kesesatan. Tak ada siapa dapat pimpin. Baik Nabi sekalipun nak ia sayangkan bapa saudaranya Abu Talib pun Nabi tak dapat nak pimpin dia. Wa ma lahum min nasirin dan tiada bagi mereka daripada penolong-penolong. Tak ada siapa yang boleh menolong mereka yang sudah sesat jalan. Ya. Kalau Allah nak sesatkan seperti Fir'aun, Namrus, ya, Abu Lahab, Abu Talib, ya. Tak ada siapa yang boleh tolong. Sama lagi ayat 30. Fa'akim. Maka, hadapkanlah oleh engkau. Wajhaka akan wajah engkau. Lidin kepada agama. Hanifa yang lurus. Fitrah, fitrota, ciptaan. Allahi Allah. Allati yang fatara telah ia ciptakan. Anas akan manusia. Aleha atas manusia. Alaiha atasnya. Alaiha atasnya. La tabdila. Tidak ada yang dapat menukarkan. Tidak ada yang dapat menukarkan. Li khalqillah bagi ciptaan Allah. Zalika itu ad-din agama al-qayyim yang lurus. Walakinna dan akan tetapi aksaron nas, kebanyakan manusia, la ya'lamun, tidak mereka mengetahui. Baik, saya masuk mulu ya. Fa'akim wajhaka lid-din hanifah. Maka hadapkanlah oleh engkau akan wajah engkau kepada agama. Ya, yang
lurus, yang cenderung kepada lurus, yaitu agama ya, yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam ini. Fitratullah, fitratullah illati fatoran nas alaiha. Fitrah ciptaan Allah yang telah ia ciptakan kepada manusia atasnya. Kena faham ya? Ciptaan di sini ialah yang dimasukkan ialah agama. Agama itu adalah ciptaan Allah. Agama Islam itu adalah ciptaan Allah. Bukan ciptaan Nabi. Orang yang jadi, yang ya, beragama Islam disebut Muslim. Nah, jadi, ya, agama Islam ini adalah agama ciptaan Allah. Peraturan-peraturan di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang Allah adakan. La tabdila li khalqillah. Tidak ada yang dapat menukarkan bagi ciptaan Allah. Mana itulah agama yang diredai. Zalikat dinul qayyim. Sebab itu, ujungnya zalikat dinul qayyim. Itulah agama yang lurus. Jadi maknanya ciptaan itu adalah ciptaan. Maksudnya ialah agama. Ya, agama Islam itu adalah agama yang lurus. Walakinna aksaron nasi la ya'lamun. Dan akan tetapi kebanyakan manusia tidak mereka mengetahui. Agama-agama lain adalah ciptaan manusia, bukan ciptaan Allah, bukan Allah redha. Yang Allah redha ialah Islam. Ya, waraditu Islam madinah, dan aku redha Islam sebagai agama kamu. Ya, jadi itulah yang diredhai Allah Ta'ala. Ya, agama-agama lain itu adalah agama-agama ciptaan mereka sendiri. Yahudi menamakan agama sebagai agama Yahudi. Sedangkan Yahudi itu bangsa. Ya, jadi agama itu agama bangsa. Bangsa dia Yahudi. Ya, Nasara daripada tempat lahir Nabi Isa Nazarit. Ya, maka dinamakanlah Nasara. Ya, daripada Nazarit dijadikan Nasara. Ya. Buddha. Daripada Gautama Buddha, pengasasnya. Maka dinamakanlah agama Buddha. Ya. Hindu juga adalah agama ciptaan. Bukan ya, datang daripada wahyu Allah. Nah. Jadi begitulah agama-agama yang lain. Ya. Dikatakan agama ciptaan manusia. Bukan daripada Allah. Islam yang kita anut inilah. Ya, agama yang diredhai oleh Allah dan diakui oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi kebanyakan manusia ini tidak mengetahui. Kenapa? Taklid kepada orang tua-tuanya. Jadi mereka ya, tak boleh nak buka fikiran mereka. Ya. Kadang ahli ilmu ya, yang dah berpelajaran pun tak dapat nak membezakan antara ya, kebenaran Islam dengan agama-agama lain. Mereka ya, tak nampak. Walaupun mereka berpendidikan tinggi. Baik, sekadar itu untuk Quran. Ya, kita sambung pelajaran sorof untuk ya, buat pembetulan. Baik, kita masuk dalam bilangan berapa ni? Buka mic ya. Sorok. Masuk. 5. Hah? 5. Bilangan 5 ya. Baik, bilangan 5 ini tasrif lafif. Dan lafif ni kita tahu dia punya huruf mu'talnya dua di akhir. Ya, dua di akhir. Itulah lafif. Ya. Apa yang saya bagi contoh?
Ia untuk diikut, iaitu nawa, perkataan niat. Nawa itu, raf'al. Nawa itu daripada perkataan nawa. Ya, nun waw ya, jadi nawa. Ya, bunyinya nawa. Nun waw ya, nawa. Nawa yanwi niatan. Ya, niat. Ya, itu nawa. Ya. Kemudian inwi, la tanwi. Ya. Inwi, la tanwi. Nawin, manwiyun. Manwan, manwan, minwan. Nuya, yun, wa. Oke, sekarang kita teruskan dengan perkataan ya, gowa. Gowa ni daripada perkataan sesat. Ya. Baik, gowa mudorinya apa? Yagwi, masdarnya. Wawayatan atau wayan, wayan. Amarnya igwi nahi la tagwi. Jadi artinya amar ini huruf mutal yang akhir kena buang. Yang tengah tak dibuang in ya igwi. Ada waw lagi. Tapi ya tu kena buang. Igwi la tagwi. Isim fa'il gawin isim maf'ul magwiyun makan zaman alat magwan magwan migwan madhi majhul mudhari majhul wuya yuwa dengan makna sesat ya. Yang kedua dengan makna melipat tawa. Mudarinya apa tawa? Tawa yatwi masdar. Toyan amar. Itwi nahi. Latatwi isim fa'il. Towin isim maf'ul. Matwiyun. Makan zaman alat. Matuan, matuan, mituan. Madi majhul, mudorik majhul. Tuwiya, yutua. Okey, itu towa dengan makna melipat. Kemudian rawa, ya, makna meriwayatkan. Rawahu muslim, telah meriwayatkan oleh muslim. Jadi rawa. Ya. Rawa-ya. Baik, rawa mudoriknya apa? Yarwi, masdarnya riwayatan, ya, amar irwi nahi la tarwi isim fa'il rawin isim maf'ul marwiyun ya, makan zaman alat. Marwan, marwan, mirwan. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, ruya, yurwa. Ya. Okey. Ya. Kemudian, makna nombor empat. Kawa, kayan dengan makna menstrika, menggosok. Ya, atau menggosok. Okey. Kawa, mudhari-nya. Yakwi. Kawa yakwi masdarnya kayan. Amar nahi. Ikwi la takwi isim fa'il isim maf'ul. Kawin makwiyun. Kawin ni tak ada ya ya. Nah, kap dengan waw saja. Kap alif waw. Kawin. Ya, mak makwiyun. Makan zaman alat. Makwan, makwan, mikwan. Okey. Madi majhul, mudhari majhul. Uwiya yukwa. Yang akhir iaitu hawa huwiyan, mana menjunam. Hawa mudhari-nya
Hawa Yahwi. Masdar dia Huwiyan. Ya, Huwiyan saja. Ya. Ma'amar nahi. Ihwi la tahwi. Isim fa'il, isim maf'ul. Hawin mahwiyun. Makan zaman alat. Mahwan mahwan mihwan. Madi majhul mudorik majhul. Huwiya yuhwa. Okey, sekarang ni saya nak minta letakkan makna mengikut wazan, makna meriwayatkan. Kalau madi? Telah meriwayatkan. Ia mudorik? Ia meriwayatkan. Masdar? Periwayatan. Fi'il amar? Riwayatkanlah oleh engkau nahi. Jangan engkau meriwayatkan. Isim fa'il. Yang meriwayatkan isim maf'ul. Yang diriwayatkan. Makan zaman alat. Tempat meriwayatkan. Masa meriwayatkan. Alat. Alat meriwayatkan. Madi majhul. Telah diriwayatkan ia. Mudhari majhul. Ia diriwayatkan. Alhamdulillah, ya, kita dapat menyelesaikan bab Multawi, ya, nombor 6, ya, bilangan 6. Yang akan datang kita akan masuk bilangan 7, ya, dan saya hantar. Eh, sorry. Bilangan Lafif, okey. Lafif, ya. Yeah. Yang akan datang ni, Multawi namanya. Ini Multawi. Multawi ni, bab yang sama, bab fa'ala yaf'ilu lagi. Ya. Yeah. Sebab ada juga wazan fa'ala yaf'alu, ya. Yeah. Fa'ala yaf'ulu pun ada. Tapi kita masih bab fa'ala yaf'i. Ini mudhari'nya yaf'i ke bawah, yaf'ilu. Jadi bab Multawi ni, kenapa disebut Multawi? Multawi ni maknanya melilit. Yeah. Jadi, muqtal dia di awal dan di akhir. Yang sahih di tengah. Jadi dililit. Dililit oleh huruf muqtal. Nah, contoh yang saya bagi, ya. Contohnya, wazah. Wa zal ya. Wa tu muqtal. Zal sahih. Ya muqtal. Jadi dua dililit. Ya, dua melilit huruf sahih. Jadi bunyinya wazaya yaziyu wazian. Ya. Nah, jadi wazaya ni kita bunyikan jangan wazaya, ya, waza saja. Saya hantar tu nanti berbunyi wazaya. Tapi ya tu tak payah bariskan dah. Waza saja, ya. Waza, ya, asalnya wazaya, kemudian yauzi, yauzi wazian. Ini makna mencakar. Kita nak tengok macam mana perubahan yang paling ketara dalam bab Multawi. Bila fi'il amar, fi'il nahi. Bila fi'il amar, huruf mutal tu tercampak, dua-dua. Kalau waza tadi, wazaya tadi, wazaya, wa tercampak, ya tercampak, tinggal zal saja. Jadi contohnya jadi z. Itu, ya, apa ni, dia punya akibatnya bila dia fi'il amar fi'il nahi, huruf mu'tal tadi tercampak, tinggallah huruf sahih. Huruf sahihnya satu. Z saja. Zal. Zal bawah z saja. Ya. Jadi bolehlah diteruskan tasrif Multawi ini, ya. Untuk latihan
ya akan datang. Dia ada 5 latihan. Ha, cuba buat ya mengikut wazan yang saya berikan. Kemudian saya tak letak asal ya. Saya terus buat yang jadi saja. Yang jadi saja. Tapi saya tertulis itu wazaya. Tapi boleh padamkanlah. Ya tu tak payah letak baris, bunyikan waza saja. Jadi besok perkataan waha. Contoh waha. Jadi jangan wahaya, waha saja. Wahya tu makna mengkhabarkan atau daripada perkataan wahyu. Okey, itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan kita dapat. Okey. Bab apa tadi? Lafif. Min wan dia ada baris saja. Ya tu sebenarnya tak perlu baris. Kalau bunyi atas ni tak payah baris. Sebaiknya tak payah letak tanda. Sebaiknya. Yang perlu diletak tanda kalau perlulah. Yang perlu diletak tanda kalau yang ada bunyi. Yang ada bunyi. Yang ada bunyi letak tanda. Yang tak ada bunyi tu elok tak payah letak tanda. Ya. Yeah? Okey, sama. Okey, tak apa. Alhamdulillah. Yang lain pun boleh faham. Yeah? Itu saja ya untuk hari ini. Surakallahul azim wa surakallahul karim.